Maxipers, ketemu lagi dengan aku Anissa di YouTube channel Maxipro Indonesia. Di video kali ini, gak kerasa banget kalau kita sudah memasuki pergantian semester dan juga kenaikan kelas. Biasanya nih, kalau pergantian kelas gini, kita sebagai mahasiswa baru atau siswa baru biasa menggunakan tanda pengenal. Contohnya name tag atau ID card ya. Wah, kebetulan banget nih Maxipers. Di video kali ini aku mau kasih rekomendasi mesin kecil, mesin manual yang bisa atau yang cocok juga untuk digunakan membuat name tag atau ID card. Guys, tonton video ini sampai selesai ya. Berikut mengenai tipe dan juga fungsi dari mesin-mesin kecil Maxipro yang bisa digunakan untuk melubangi kertas, mika ataupun plastik untuk membuat ID card. Yang pertama ada slot punch KW Trio 9772. Alat ini mampu memberikan lubang dengan berbentuk oval, lebih efisien dan juga terjangkau, cocok untuk menunjang usaha laminating, lembaga pendidikan dan juga lembaga pemerintahan dan sebagainya. Kemudian untuk fitur dan kelebihannya, alat ini tidak terlalu besar, yaitu ukurannya setelapak tangan orang dewasa, lebih efisien juga bisa dibawa kemana-mana. Terbuat dari bahan logam atau krom, alat ini jadi terlihat lebih elegan, kokoh dan juga tahan lama, tidak berkarat. Ukuran lubang yang ideal cocok untuk lanyard, panjangnya 15 mm dan untuk lebarnya di 4 mm. Dan kelebihan dari mesin ini dapat melubangi kertas hingga ketebalan 2 mili. Nah, seperti ini hasilnya Maxipers. Lebih bagus kan? Yang kedua ada mesin punch hole 3-in-1 manual seperti ini. Alat ini mempunyai 3 fungsi sekaligus yang dilengkapi dengan adjustable knob. Mengenai fitur dan kelebihannya, fitur yang pertama, alat ini mampu melubangi kertas berdiameter 1/4 inch atau sama dengan 6,35 mm. Dan fitur kedua ada fitur slot punch. Alat ini berdiameter di 14 x 3 mm. Dan yang terakhir, fitur ketiga, pemotong sudut atau corner dengan radius pisau di 4 mm. Alat ini terbuat dari bahan alostil, jadi tidak mudah berkarat dan juga lebih aman. Dan yang ketiga ada mesin KW Trio Metal Punch seperti ini, 30 seat 9781. Mengenai fitur dan kelebihannya, alat ini sedikit berbeda ya dengan yang alat tadi, meskipun tampilan desainnya terlihat sama. Alat plong mesin 9781 ini terlihat lebih efisien, harganya juga lebih terjangkau dan berfungsi sebagai pemberi mata ayam. Untuk materialnya hampir sama, terbuat dari logam, jadi terlihat kokoh dan lebih tahan lama, tidak mudah berkarat. Alat ini meskipun terlihat kecil, desainnya lebih ergonomis, tetapi alat ini mampu melubangi kertas hingga 30 lembar untuk pemberian mata ayam. Mesin KW Trio Metal Punch 9781 meskipun harganya terbilang lebih terjangkau, alat ini juga mata ayamnya bisa menggunakan tipe lain, yaitu tipe 9707 dengan diameter dalam 4,5 mm dan tinggi 4,6 mm. Dan yang terakhir keempat ada mesin punch hole KW Trio 952. Alat pelubang ini cocok banget untuk pelubang kertas dalam kapasitas besar. Dilengkapi dengan 2 mata pisau yang bisa membuat 2 lubang sekaligus. Alat ini biasanya untuk melubangi dokumen-dokumen yang biasa dimasukkan ke dalam map ya. Mengenai fitur dan kelebihannya, alat ini mata pisaunya bisa dilepas atau diganti. Misal mata pisaunya sudah tumpul atau berkarat, atau bisa juga ada bahan yang tersangkut. Dengan mesin ini juga kita bisa menambah layanan atau jasa pembuatan hand tag, paper bag dan sebagainya. Jadi mesin ini tidak hanya bisa untuk membuat name tag saja. Kapasitas dalam sekali pengerjaan atau sekali tekan itu mampu mengerjakan hingga 150 lembar. Gimana nih Maxipers? Dari semua mesin-mesin tadi yang udah aku review, kalian lebih tertarik gunain yang mana nih? Kembali lagi, kalau dari aku, semua tergantung budget dan juga kebutuhan kalian ya. Kalau kalian penyedia jasa percetakan, kalian bisa banget gunain yang punch hole 3-in-1 seperti ini, atau gunain yang KW Trio 9781 seperti ini. Alat-alat ini nggak hanya untuk melubangi kertas atau lanyard aja, kalian juga bisa menambah peluang jasa baru loh Maxipers. Di antara mesin-mesin tadi yang udah aku jelasin, kalian juga bisa lihat detail dan pemesanannya di website kami ya, di maxipro.co.id, dan di situ ada fitur chat langsung dengan tim kami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, sampai jumpa juga di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman kalian. Maxipro, solusi terbaik seputar usaha digital printing Anda. Bye-bye!